Okay, so menang cuti kita datang ke satu lagi hotel. Ingat, apabila anda masuk ke bilik ini, pastikan tutupkannya. Sebab ini sudah rosak. Seperti biasa, carikan satu hook, letak supaya malam apabila sesebelum masuk ke bilik anda, ia jatuh dan anda akan tahu. Next, apa kita perlu buat? Kita perlu testkan sama ada hidden camera di dalam bilik dan juga tandas. Jom kita pergi test tengok. Kita buka kepada mode yang ini. I lebih suka dengan mode ini. I boleh test dengan lebih senang. Oi. Ini ada satu sensor di mana apabila bergerak, ia akan menyala. Ini sangat baik. Apabila rumah ada orang tua dan setiap malam anda nak pergi ke tandas, ia akan automatik bukakan dia. Ada satu emergency button. Jika apa-apa berlaku, anda boleh tekan untuk mintakan pertolongan. Okay, next. Kita tengokkan keadaan di dalam bilik ini. Ini adalah charger. Tapi ia cuma percuma anda sehingga 5 minit saja. Sebab 5 minit anda perlu bayar. Okey, 38 Mbps. Tapi downloadnya anda sangat slow. Dekat sini nampak ia ada modem dan router sendiri supaya anda dapat wifi yang lebih kuat dekat sini. Tetapi mengapa internet download speed begitu rendah? Sebab percuma punya wifi cuma 5 Mbps. Nak lebih, anda bayar lebih extra. Lalu apabila masuk hotel, pertama pastikan pintu tak lock. Nombor 2, check ada hidden camera tak. Nombor 3, testkan wifi speed supaya kita boleh connect ke social media kita. Terus lagi Twitter, kita akan bawa ke lebih hotel, tengokkan apa tanda dan security di hotel itu. Nama saya Kenny, terima kasih kawan-kawan anda.